Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat lagi pada cikgu tak? Okey, cikgu-cikgu Shenari di channel cikgu Shenari. Okey, lihat dulu preview cikgu ya. Okey, hari ini cikgu nak ajar tajuk Kps yang baru ya, menulis tujuan. Okey, sebelum ni kamu dah belajar, ya, dah belajar kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi iaitu PM, pemboleh ubah bergerak balas PB dan pemboleh ubah dimalaskan PL. Masih ingat lagi tak? Okey, so hari ni kita akan belajar cara menulis tujuan dengan teknik yang betul. Okay, sebelum tu, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektifnya, murid-murid dapat menulis tujuan penyiasatan atau eksperimen dengan teknik yang betul. Okey, apakah tips menulis tujuan? Okay, cuba kita lihat pada tips ni ya. Untuk menyiasat atau mengkaji hubungan di antara PM dan PB. Okay, apa dia PM? PM, pemboleh ubah dimanipulasi. PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, selepas ni, cikgu akan sebut PM dengan PB saja ya. Jadi, saya harap kamu fahamlah ya. Jadi, cikgu terangkan PM, PB. Okay. Dekat sini cikgu ada buat atau ni lah. Okay, atau tu maksudnya kamu boleh buat juga untuk menyiasat hubungan di antara PM dan PB ataupun untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Okey, pilih salah satu. Bukan kena masukkan dua-dua ya. Pilih salah satu sama nak ada nak guna mengkaji ataupun nak menggunakan menyiasat. Okey? Okey. Mari kita pergi kepada soalan ya. Okey, soalan yang pertama adalah tajuk ya, teknologi tahun 6. Masih ingat lagi soalan ni? Okey, soalan ni ingat lagi tak PM dan PB dia apa? Okey, sebelum kita nak jawab soalan tujuan, kita kena kenal pasti dulu PM dan PB dahulu. Baru kita boleh jawab tujuan. Okey, jadi PM kat sini adalah jenis kaedah pembajakan. PB-nya adalah masa untuk menyiapkan kerja. Okey, jadi apakah soalan dia? Apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cuba murid-murid jawab. Okey, kita cek jawapan betul tak? Okey, tengok di sini. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis kaedah pembajakan dan masa untuk menyiapkan kerja. Okey, betul lah. Maknanya di sini, ya, kamu mesti tahu bahawa dekat sini nampak tak? Dekat sini adalah PM. Okey, PM. Cikgu dah masukkan PM. Nampak ni? PM ni bukan tanda PM. Maknanya awak masukkan jenis kaedah pembajakan dia. Okey, yang ini adalah PB. Okey, PB. Jadi, awak ambil lah masa untuk menyiapkan kerja. Sebab tu pentingnya awak kena kenal pasti dulu apakah dia PM dan apakah dia PB. Baru boleh jawab soalan tujuan. Okey, jelas ya? Seterusnya soalan yang kedua. Soalan kedua, kita kena tengok dulu PM dia apa. Okey, PM dia. PM dia apa? Okey, PM dia bilangan mentol. PB adalah kecerahan nyalaan mentol. Okey, tengok pada soalan dia. Soalan dia, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cuba jawab. Okey, ya, yeah, betul. Ya, yeah? Jawapannya kita cek untuk menyiasat hubungan di antara bilangan mentol dan kecerahan nyalaan mentol. Okey, nampak tak kat sini? Ya, yeah, sini. Okey, sini. Tadi PM di sini adalah masukkan PB. Okey, jelaskan.
Okey, kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah soalan tajuk keperluan asas tumbuhan tahun 4. Okey, PM dia apa? Ya, kehadiran matahari, PB dia keadaan tumbuhan. Okey, soalannya, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cuba jawab. Okey, kita cek jawapan. Untuk menyiasat hubungan di antara kehadiran matahari, kita ambil kat sini, dan keadaan tumbuhan di sini. Okey? Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah tajuk daya geseran tahun 6. Ya. Ini adalah bentuk jadual. Seperti biasa, kita kena cari dulu PM dan PB. Yang cikgu dah tunjuk kat depan ni. PM dia apa? Jenis permukaan. PB-nya jarak guli bergerak. Okey, jadi soalannya apa? Soalannya, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, betul ya. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan sama dengan ni dan jarak guli bergerak. Okey. Next. Okey, soalan seterusnya tajuk haiwan tahun 4. Okey, PM-nya jenis haiwan ataupun saiz haiwan, PB dia keperluan makanan sehari. Kita ambil kat sini, ingat lagi ya. Tak mana nak cari PM, tak mana nak cari PB. Ingat lagi ya, PM di sini, PB di sini, PB ini ada di sini. Okay. So, soalannya apa? Soalannya, apakah tujuan penyiasatan? Okey, cuba jawab. Ya, yeah, betul. Dah pandai dah. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis haiwan dan keperluan makanan sehari. Okey? Okey, next. Okey, soalan seterusnya adalah tajuk daya geseran tahun 6. Okey. Sebelum tu kita kena cari PM. Kat mana nak cari PM? Kat mana cari PB? Ingat lagi tak? Okey, PM-nya seperti biasa. PM-nya di sini. So, kita ambil benda-benda. Tapi jangan lupa ya, kena ada perkataan je. Jenis. Dan yang kedua adalah jarak yang dinaiki troli kat sini ya. Okay, jadi, apakah soalan? Biar soalannya, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, so jawapannya apa, murid-murid? Okey, bagus ya. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan dan jarak yang dilalui troli. Okey, so next. Okey, soalannya tajuk kadar pernafasan tahun 4. Okey, PM dia adalah jenis aktiviti, PB dia kadar pernafasan. Okey, soalannya biasa. Apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cuba jawab. Okey, betul. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti dan kadar pernafasan. Okey, next. Okay, soalan tajuk daya tahun 6. Okey, PM-nya biasa dengan PB kena cari dahulu. Okay, PM dia kekuatan tendangan murid ataupun saiz murid. Dan PB-nya adalah jarak sepakan bola. Soalannya, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, cuba jawab. Okey, alright, betul. Ya, yeah, untuk menyiasat hubungan di antara saiz murid dan jarak sepakan bola. Okey, kat sini cikgu ambil apa? Cikgu ambil saiz murid dan jarak sepakan bola. Boleh tak cikgu ambil kekuatan tendangan? Boleh. Mana awak buat untuk menyiasat hubungan di antara kekuatan tendangan murid dan jarak sepakan bola. Okey. Okey, next. Okey, tajuk kestabilan tahun 5. Okey, apakah dia PM dia? PM dia luas tapak model ataupun kon dan PB dia adalah kestabilan model ataupun kon. Okay, soalannya, apakah tujuan penyiasatan ini? Apa tujuan? Boleh jawab? Betul ya.
untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak model dan kestabilan model. Kalau tak nak bubuh model, kon pun boleh. Okey, next soalan seterusnya. Okey, tajuk persaingan tahun 6. ATM dia bilangan anak pokok, saiz anak pokok daun dan batang ya. Okey. Okey ya. Jadi kita tengok soalan dia. Okay, cuba jawab. Okey. Kita cek jawapan. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan anak pokok, betul, dan saiz anak pokok. Okey, kalau tak nak saiz anak pokok pun boleh. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan anak pokok dan saiz daun ataupun dan saiz batang. Faham ya? Seterusnya. Okey, soalan yang terakhir ya. Ini soalan terakhir ni. Okey, tajuk sifat kimia bahan tahun 5. Okay, sebelum tu kita cari PM dia. PM ni jenis santan. PB-nya perubahan warna kertas sigma semerah dan biru. Okey. Tengok soalan. Apakah soalannya? Apakah tujuan? Cuba jawab. Yeah, dah pandai. Betul. Okay, untuk menyiasat hubungan di antara jenis larutan dan perubahan warna kertas limas merah dan biru. Okey. Itu saja cikgu rasa setakat ni pengajaran cikgu bagi tajuk menulis tujuan ya, kaedah menulis tujuan. Okey, sekiranya pengajaran cikgu pada hari ini bermanfaat kepada kami semua, silalah ya share kepada rakan-rakan ya, kepada saudara mara, kepada rakan taulan, adik beradik, itulah sepupu. Okey, silalah like dan share dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi untuk video cikgu yang seterusnya ya. Semoga kita berjumpa lagi di live video dan saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja sepanjang PKP ini ya. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.